بسم الله الرحمن الرحيم. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين، سيدنا مولانا ونبينا وحبيبنا وشفيعنا وقدوتنا وأسوتنا محمد صلى الله عليه وسلم وعلى آله وأصحابه أجمعين. اللهم فقهنا في الدين وافتح علينا فتوح العارفين، واجعل أعمالنا خالصة لوجهك الكريم يا أرحم الراحمين. اللهم افتح علينا حكمتك وانشر علينا من خزائن رحمتك يا أرحم الراحمين. رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقهوا قولي. والحمد لله رب العالمين، آمين. قال المصنف رحمه الله تعالى ونفعنا وإياكم بعلومه في الدارين، آمين. Alhamdulillah, pertama selamanya marilah sama-sama kita panjatkan kesyukuran kita kehadrat Allah Subhanahu wa taala kerana pada malam ini Allah taala masih lagi memberikan kepada kita daripada pelbagai nikmat. Allah taala beri kepada kita daripada nikmat kesihatan, kita sihat tubuh badan. Allah taala beri kepada kita daripada nikmat kesempatan ataupun nikmat masa. Maknanya satu nikmat bila mana Allah Ta'ala bagi nikmat masa, nikmat kesempatan kita boleh sama-sama hadir pada malam ini. Untuk kita berada di rumah Allah Ta'ala ini tidak lain tidak bukan untuk kita beribadat kepada Allah, untuk kita mengabdikan diri kepada Allah sebagaimana tuntutan Allah Subhanahu Wa Ta'ala ataupun matlamat asal Allah Ta'ala buat kita semata-mata untuk kita mengabdikan diri kepadanya. Maka pada malam ini Allah Ta'ala pilih kita semua untuk hadir pada malam ini. Kita semayang maghrib berjemaah, kemudian lepas pada ini kita akan semayang isyak berjemaah. Semua itu kita buat semata-mata untuk kita mendapatkan keredaan daripada Allah Subhanahu Wa Ta'ala, insya-Allah. Tuan-tuan, puan-puan yang dirahmati oleh Allah Subhanahu Wa Ta'ala, insya-Allah pada malam ini kita sambung kuliah kita daripada kitab Penawar Bagi Hati, muka surat 44. Penawar Bagi Hati, muka surat 44, baris yang ketiga daripada bawah ke atas. Baik. InsyaAllah pada malam ini kita masih lagi menyambung salah satu tajuk yang telah kita bincang pada kuliah yang lepas berkenaan dengan salah satu daripada sifat mazmumah. Salah satu sifat kecelaan ataupun salah satu daripada sifat kehinaan, yang mana dengan sifat ini, dengan perangai ini boleh menyebabkan kita makin jauh daripada Allah Subhanahu Wa Taala. Iaitu kita ini ada menyebut kepada kita tentang bab yang kelima ataupun af'al yang kelima, keadaan sifat perangai yang kelima yang boleh menyebabkan kita jauh daripada Allah Ta'ala, iaitu pada menyatakan sifat kikir, maknanya kedekut, dan juga kasih akan harta. Maksud kasih akan harta maknanya terlampau. Kita i'timad kepada harta kita. Kita berpegang kepada harta kita. Baik. Dan ketahuilah olehmu, maknanya ketahuilah oleh kita semualah. Daripada kalangan orang yang menuntut ilmu dan juga tidak, maknanya orang-orang yang telah diberi taklif ataupun tanggungjawab oleh Allah Subhanahu Wa Taala sebagai khalifah atas muka bumi ni, maknanya kita lah ni. Dan ketahuilah olehmu bahawasanya harta itu tiada dicela akan dia semata-mata. Makna katanya harta yang kita ada tu bukanlah daripada semua tu yang Tuhan marah berlaku. Kena cara insya-Allah. Maknanya Allah Taala tidak mencela daripada harta kita. Maknanya jika harta itu tidak diuruskan dengan betul. Mana kata dengan harta itu boleh menyebabkan kita lala kepada Allah Taala, maka hak tu barulah dikatakan sebagai harta yang dicela oleh Allah Subhanahu Wa Taala. Sebab itu dikata oleh pengarang ini, ketahuilah olehmu bahawasanya harta itu tiada dicela akan dia semata-mata. Bahkan yang dicela itu, apa dia? Hak tu hai cela tu. Harta
satu yang melalaikan daripada ibadah. Ah, ha, ni hak Tuhan marah. Maknanya kerana harta itu, disebabkan oleh harta itu, menyebabkan kita jadi lalai daripada melakukan ibadah kepada Allah Subhanahu Wa Taala. Di mana dengan cara kita duk cara ke harta, duk kejar kepada harta, mencari harta. Ini kita hijau bertungkus lumus untuk mendapatkan harta. Hijau tu tidak salah. Hak salahnya bila mana kerja untuk kita kumpulkan harta dan menyebabkan kita tu jadi lalai untuk beribadat kepada Allah. Ini turun pagi kelik gelak. Ini semaya bel tak tahu mana. Ngorik duduk alih kereta, baru duduk makan jam. Duduk alih kereta, alah balik. Maknanya itulah yang dikatakan sebagai perbuatan kita mencari harta menyebabkan kita lalai untuk beribadat kepada Allah. Lalai ni ada dua. Sama ada lalai menyebabkan kita jadi tidak khusyuk. Itu yang pertama. Ini kita lalai dengan keadaan kita semaya. Kita beribadat tapi dalam kepala kita, dalam fikiran kita duduk fikir pasal harta kita. Tu lalai yang pertama. Lalai yang kedua kata ulama, bila mana lalai tu menyebabkan kita tak beribadat kepada Allah. Duk kacau cari harta. Adapun harta yang menolong ibadat. Ni harta hok comel lah ni. Lagu mana? Adapun harta yang menolong, maknanya harta yang boleh membantu, yang boleh menguatkan atas jalan ibadat kita, maka iaitu dipuji. Walaupun kita ada harta, walaupun kita ni antara orang kaya, maknanya ada lebih daripada keperluan. Maknanya kaya lah tu. Maknanya kita ada harta, tetapi harta itu menolong atas ibadat. Walaupun ada harta banyak, kita khusyuk buat ibadat, kita rajin buat ibadat. Waktu maka iaitu dipuji. Maknanya Allah Ta'ala puji. Bahkan Nabi sendiri berpuji. Nabi kata gana? Menurut hadis Nabi disebut oleh riwayat daripada Al-Imam Ahmad dan juga Imam At-Tabarani daripada Amru bin Al-As. Dia kata gana? Sabda Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam, Nabi kata, ni'mal malu as-salihu lil mar'is salih. Itu hadis Nabi. Maksud dia nya sebaik-baik sesuatu harta, maknanya hok paling comel harta tu lagu mana? Yang baik bagi seorang yang baik. Baru yolo. Maknanya tidak dijadikan sebagai alasan bila mana ada harta menyebabkan kita lala. Dok. Bahkan harta itu menyebabkan kita jadi rajin buat ibadat, tambah-tambah dalam bab kita bersedekah. Dia kata infak kepada jalan Allah, itu pun dikira ibadat juga. Dia rajin mengeluarkan harta kita pada jalan Allah, pada jalan-jalan ibadat. Baru dipanggil harta ataupun orang panggil sebagai harta yang dipuji. Baik. Tetapi tiada sayugyo membanyakkan akan dia. Apa maksud tiada sayugyo? Maknanya tak patut. Tak patut membanyakkan akan dia. Maknanya tidak patut kita mengumpul akan harta yang melampau. Bahkan yang lebih utama, maknanya hok paling comel sekali lagu mana? Diambil harta itu sekadar yang memadai sahaja. Ada harta tak ada masalah, tapi dibimbangi harta itulah yang boleh membawa kepada kelalaian kita kepada ibadat kepada Allah Ta'ala. Kalaulah ada harta tapi sebaik-baiknya kata Nabi dan juga kata pengarah kita ini, hak moleknya harta sekadar untuk kita buat ibadat, barulah tak serabut. Kita semaya pun tak fikir, tak memikirkan harta. Bila harta banyak ni kadang-kadang rusing juga. Dia tak boleh tinggal. Tapi tinggal mari mikir lalu lagu mana lah rumah usaha aku. Lagu mana lah harta aku. Jadi kata ulama, hak moleknya lebih utama, maknanya hak lebih baik ialah bila mana harta itu diambil sekadar memadai sahaja. Makna ikut keperluan. Jangan sampai jadi fakir. Itu tak boleh. Bahkan kata ulama, fakir boleh menyebabkan kita makin jauh pada Allah pada juga.
Dia tak ada kos sekarang. Bila tak ada benda nak makan, tak ada rezeki, tak ada kelengkapan ataupun keperluan hidup, menyebabkan kita jadi marah kepada Allah Ta'ala. Ada juga. Ada harta tak salah. Tapi keperluan. Tengok pada keadaan kita. Kerana doa Nabi sallallahu alaihi wasallam, ini satu doa yang Nabi ajar kepada kita. Nabi kata, Allahumma ja'al rizqa ali Muhammadin fid dunya kafafa. Ini satu doa yang mana kata Nabi, ya Allah, jadikan olehmu akan rezeki keluarga Muhammad. Maknanya Nabi Muhammad minta kepada Allah supaya diberikan rezeki kepada keluarga dia tu barang yang tiada ada ia terlebih daripada memadai. Dia terlebih daripada memadai. Maknanya di pihak Nabi, di sisi Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, dia tak si harta banyak. Cukuplah sekadar memadai untuk dia berdiri beramal kepada Allah Subhanahu wa taala. Dia bahkan sekadar hajat sahaja. Maknanya sekadar keperluan sahaja. Ini cara Nabi lah menunjukkan oleh Rasulullah sallallahu alaihi wasallam dengan ini doa kepada bahawasanya tiada sayugia bagi mereka yang berakal bahawa penat ia pada menuntut akannya lebih daripada hajat. Maknanya Nabi tidak menggalakkan kepada kita daripada kita ni letih penat untuk semata-mata kita nak mencari harta lebih daripada hajat. Ini. Sebab itulah Allah Taala sebut dalam surah Al-Munafiqun. Allah Taala sebut macam mana? Bismillahirrahmanirrahim. Ya ayyuhalladzina amanu la tulhikum amwalukum wa la auladukum an dzikrillah wa may yaf'al dzalika faulaika humul khasirun. Ini ayat ni dibaca pada biasanya baca semacam masa sembahyang Jumaat. Daripada surah Al-Munafikun ayat yang ke-63, Allah kata gano, wahai orang-orang yang beriman, janganlah harta-harta. Dia mula-mula Allah Ta'ala sebut harta. Dan anak-anak kalian melalaikan kalian dari mengingat Allah. Ni maknanya bila sebut jangir, bila Allah Ta'ala sebut jangir dalam Al-Quran, maka itu satu tegahan, satu larangan daripada Allah Subhanahu wa taala, supaya tidak menjadikan harta dan juga anak-anak lala daripada ingat kepada Allah. Kadang-kadang dengan harta kita mikir serabut, tak boleh duduk dia duduk fikir ke harta. Kadang-kadang bagi masalah di sebelah pihak anak, ujian Allah taala bui berbeza. Ada Allah, ujian Allah taala bui melalui harta. Ada Allah taala bui ujian melalui anak-anak. Maka barang siapa yang berbuat demikian, maka mereka itulah orang-orang yang rugi. Apa maksud rugi? Maknanya rugilah bila mana dia tidak ikhlas ataupun tidak dalam keadaan lala dia beribadat kepada Allah Ta'ala. Sebab itulah Nabi sebut tadi dalam doa dia, Nabi kalau boleh dia nak Nabi ni dalam keadaan miskin, cukup sekadar untuk berdiri buat amal semata-mata. Kerana tiada ada kebajikan padanya. Apa maksud tiada ada kebajikan? Maknanya sekiranya harta itu kita tidak buat ataupun kita tidak guna atas jalan kebaikan kepada Allah Subhanahu wa taala. Maka bermula qadar hajat. Sebab tadi Nabi sebut kepada kita, Nabi doa kepada keluarga dia untuk rezeki itu sekadar hajat sahaja. Maka pengarah kita sebut, bermula qadar hajat itu lagu mana? Bersalah-salahan ia dengan sebab bersalah-salahan kelakuan manusia. Hak ni kata ulama dia berbeza. Apa maksud bersalahan? Maknanya berbeza. Ada perbezaan antara manusia. Hak ni keperluan dia lagu lain. Kenapa kadang-kadang dia ni anak ramah? Maka di situ rezeki kena lebih. Kena ada harta lebih. Pasal apa? Sebab dia nak pera anak ramah. Maka kalau hak ni pula anak sikit, maka di situ keperluan dia sedikit sahaja. Maknanya berbeza di situ. Dia bermakna harta yang kita ada
Iaitu sekadar hajat, maksudnya sekadar atas keperluan semasa kita. Ha, dia sekadar untuk kita berbelanja, sekadar untuk kita selesa melakukan ibadat kepada Allah Ta'ala. Tetapi yang dipuji, maknanya yang disukai oleh Allah Ta'ala, kadar hajat tu lagu mana? Kadar yang patut ia mengerjakan ibadat dengan sebabnya. Maknanya sekadar boleh buat amal ibadat kepada Allah Ta'ala. Begitu juga dengan makan. Ha, makan kata ulama, kita makan sekadar untuk kita boleh berdiri buat amal. Orang Melayu kata. Nabi kata makan sebelum lapar, berhenti sebelum kenyang. Kita dak tak lapar lah kita makan. Selagi tak kenyang tak berhenti. Kadang-kadang kenyang pun melampau lagi. Pah tambah-tambah dia. Noyanya kita di situ, kita sudah dipanggil melampau. Sedangkan ulama kata khairul umuri awsatuha. Sebaik-baik perkara ialah pertengahan. Ambil tengah-tengah sedang molek. Dan kita makan tidak terlalu kenyang kita berhenti. Sekadar kita agak-agak boleh buat amal cukuplah. Ni kadang-kadang dia berlebihan. Tambah-tambah bila bulan Ramadan. Dia boleh puasa bila Ramadan penuh meja. Tak tahu nak makan hak mana so. Dia hak membazir tu soal lain dah. Soal kita sendiri makan dalam keadaan melampau. Begitu juga dengan harta. Maknanya harta sekadar kita guna atas keperluan semasa kita. Cukup untuk kita buat amal, cukup untuk kita bersedekah, cukup untuk nafkah anak isteri kita. Baik. Adapun yang lebih daripada kadar memadai, maka ada padanya tiga kebinasaan. Kena ingat molek, bila mana kita terlampau dalam mengumpul harta, duk ipung-ipung harta jadi melampau, terlalu banyak. Kadang-kadang kita duk hipung duk kaca pun tak jadi jutawan pun sebenarnya. Tapi rayanya kuat kita bekerja untuk kita mengumpul harta, maka kata pengarang ada tiga kebinasaan. Maknanya kebinasaan inilah yang kata ulama boleh menyebabkan kita makin jauh daripada Allah Subhanahu wa taala. Gapo dia? Yang pertama, menyeru ia kepada maksiat. Ini maknanya kalau tak kena cara dengan harta yang banyak itulah menyebabkan kita cenderung untuk kita melakukan maksiat. Lagu mana cerita dia nya? Maka bahawasanya orang yang kaya lebih kuasa atas mengerjakan maksiat daripada orang yang miskin. Maknanya dia nak gapo-gapo benda maksiat, memerlukan kepada kewangan dia boleh. Dia mampu. Kenapa? Kerana dia ada harta. Nenek dia ada harta, dia ada duit boleh tehegi. Dia nak gi golok ke? Kapo lainlah, kapo ni alhamdulillah baik belaka. Dia maknanya di situ kemudahan untuk dia melakukan maksiat dengan sebab dia ada harta. Kenapa? Kerana dia mampu untuk melakukan maksiat tersebut disebabkan dia ada harta. Dia berbeza dengan orang miskin. Orang miskin dia tak ada ke sekarang. Dia duduk rumah lah. Dia nak jalan, tak ada piti. Duduk rumah semata-mata. Maknanya maksiat dia tu sekadar terhak di rumah. Dia bukan kata dia tak maksiat. Bermakna melihat kepada keadaan semasa orang. Tapi hok ni bagi hok tidak pandai menguruskan harta. Kadang-kadang ada harta banyak tu maksiat apa ada. Itu bagus. Itu yang terpuji sebenarnya. Sebab itulah tadi disebut pada awal tadi, harta yang baik ialah harta yang tidak melalaikan. Kumpullah banyak mana harta, tak ada masalah. Hak jadi masalah bila mana lalai kepada Allah. Menyebabkan tadi, sebab tadilah yang pertama tadi boleh membawa kepada maksiat. Itu yang pertama. Dan setengah daripada memelihara daripada maksiat itu, bahawa tiada kuasa engkau mengerjakannya. Maknanya, antara cara kita nak mengelak maksiat ialah kita tidak ada harta lah. Bila tak ada harta, menyebabkan kita tak boleh buat maksiat. Itu cara dia. Dan sabar pada ketika kuasa itu lebih sukar daripada sabar pada ketika lemah. Di sini pengarah ini menyebut kepada kita, bila mana kita ni nak sabar, kita nak kita mampu tapi kita maksudnya, kita boleh buat maksiat kerana kita ada duit. Kerana kita ada harta. Kita mampu untuk buat maksiat. Tapi kita nak sabar. Hak tu payah. Dia payah. Sebab apa? Pasal kita dalam keadaan mudah untuk buat maksiat. Sebab itu kata ulama, antara pahala yang besar di sisi Allah
ialah sabar atas maksiat. Jadi sabar ni ada banyak. Antaranya sabar atas maksiat. Kita sabar daripada kita melakukan maksiat. Itu so. Begitu juga sabar atas melakukan kebajikan ataupun pahala. Kita naiknya payuh kita nak buat pahala tapi kita kita sabar. Contohnya bangun sembahyang subuh. Allah payuh deh. Nak boleh ke bangun kita sembahyang subuh tapi kita sabar. Kita sabar kemudian kita mampu untuk melakukan ibadah atas kesabaran kita. Maka hak tu pun merupakan salah satu daripada ganjaran besar pahala di sisi Allah. Baik. Noyaknya bahawasanya kalau kita sabar pada ketika kita mampu itu payuh. Payuh nak sabar. Kenapa? Kerana kita mampu. Harta ada, duit ada teh nak buat. Maknanya yang pertama, dengan harta yang banyak, kalau kita tidak mampu untuk kita jaga harta kita tadi, menyebabkan kita cenderung ataupun menyeru kepada buat maksiat. Itu kebinasaan yang pertama. Dan yang kedua, maknanya daripada kebinasaan yang kedua, yang berpunca daripada harta, bahawa menyeru ia akan kepada bersedak-sedak dengan segala yang harus dan yang halal. Dia kadang-kadang walaupun dia tidak buat maksiat, tapi dia mampu untuk melampau dalam keadaan yang harus dan halal. Hukum asal kadang-kadang benda tu halal. Contoh kita kata makan nasi. Apa hukum dia? Halal. Tetapi dia berubah hukum. Bila mana kita makan secara melampau, menyebabkan kita jadi malas buat ibadat. Maka jadi hukum lain pula. Makruh ke misalnya. Kemudian kalau kita makan, menyebabkan kita jadi rajin buat maksiat, itu haram kita pakai hukum dia. Bergantung kepada keadaan. Sebab itulah menyeru kepada ia bersedak-sedak dengan segala yang harus dan halal. Kerana kita mampu, ada harta, ada duit, ada harta, menyebabkan kita mampu untuk buat benda yang halal. Tapi bila mana melampau dengan keadaan kita ada banyak harta, jadi kau berubah hukum tadi. Asalnya halal, asalnya harus, tapi kerana kita melampau, menyebabkan kita jadi jauh juga daripada Allah Subhanahu Wa Taala. Hak ulama tafsir. Dan apabila adalah badannya binasa, bersedak-sedak nescaya tiada kuasa ia meninggalkannya. Bila mana kita dah kekal dengan keadaan dia, kadang-kadang makan oleh kerana mampu kita makan sedak-sedak semua. Dia makan melampau, makan banyak ke, makan sedak ke. Dengan disebabkan oleh harta kita banyak tadi, kita mampu sampai satu tahap kita jadi payah dah nak tinggal. Contoh kita kata biasa pagi nasi belauk. Kita ada piti. Contoh, biasa pagi nasi belauk. Pagi-hari makan nasi belauk. Lagu mana kalau tinggal boleh sehari dua makan nasi belauk pagi. Berasalah air dia. Begitu juga kita ada harta. Kalau kita biasa buat maksiat ataupun kita melakukan perkara melampau dengan harta kita tadi, menyebabkan satu ketika, menyebabkan kebiasaan itu menyebabkan kita jadi makin jauh kepada Allah Ta'ala. Benda halal, benda yang diharuskan oleh syarak, tapi kerana melampau disebabkan kita ada harta tadi. Dan nescaya bersangatan kasihnya akan harta, menyebabkan kita jadi rasa nak sedak semua, nak duduk dalam keadaan selesa semua. Berasa tak ada piti, kena kacau kerja lah. Buat kerja nak suruh ada piti. Kenapa? Kita tahu bila ada piti, kita jadi seronok. Boleh go tu, boleh go ni, nak go tu boleh, nak go tu boleh. Menyebabkan kita jadi sentiasa rasa nak mencari harta, nak kupu harta untuk membina keselesaan. Yang mana keselesaan itulah yang menyebabkan kita tidak bersyukur dan makin jauh kepada Allah Ta'ala. Dan apabila kasih ia akan harta, nescaya terjadilah padanya beberapa kesalahan. Bila mana kita terlalu kasih pada harta, dia akan timbul perasaan lain pula. Contohnya bila harta banyak, kita akan jadi takabur, bongkak, angkuh. Dia tak ingat tu, makin jauh daripada ibadat banyak. Dia sekiranya kita tidak mampu untuk jaga diri kita, boleh menyebabkan harta itulah yang menyebabkan kita lala jauh daripada Allah Subhanahu Wa Taala. Sabda Nabi Isa alaihi salam, satu kata-kata yang dipetik daripada Nabi Isa alaihi salam sebut macam mana? Hubbud dunya ra'su kulli khati'ah. Artinya kasih akan dunia itu kepala tiap-tiap kesalahan. Maknanya bila mana kita kasih kepada dunia,
Maka menyebabkan itulah punca kepada banyak daripada penyakit-penyakit hati mari kepada kita. Kerana apa? Kerana mula-mula menjatuhkan ia kepada yang syubhat. Dia mula-mula dia pergi, dia ambil ataupun dia mengamalkan cara hidup yang syubhat. Benda yang kesamaran pun dia ambil juga. Kemudian kepada yang makruh. Berubah. Syubhat-syubhat ni kesamaran antara dua. Nak kata halal tidak, nak kata haram pun tidak. Di situ dulu mula-mula. Lepas tu pula dia berubah daripada syubhat kepada makruh. Makruh ni karaha, maknanya ni yang dibenci oleh Allah Ta'ala. Daripada hukum dia tidak ada apa-apa, tiba-tiba kepada hukum yang dilarang oleh Allah Ta'ala. Tidak suka oleh Ta'ala. Kemudian kepada yang haram. Ini dibenci oleh Allah Ta'ala. Bermakna daripada level yang paling bawah, dia mengamalkan cara hidup dia dengan perkara-perkara yang syubhat, membiasakan diri dengan benda-benda yang syubhat, kemudian dia kepada benda-benda yang makruh, akhirnya boleh membawa diri dia kepada benda-benda yang haram. Dia kenapa? Kerana asas dia, puncanya ialah dia terlalu cinta kepada dunia. Sebab itulah tuan-tuan, puan-puan yang dirahmati oleh Allah Subhanahu Wa Taala, kita kena ingat disebut dalam surah Al-Kahfi, Allah Ta'ala sebut, inna ja'alna ma'ala al-ardi zinah laha linabluwakum ayyuhum ahsanu amala. Allah Ta'ala sebut kepada kita, sesungguhnya Allah Ta'ala telah menjadikan apa yang di bumi sebagai perhiasan semata-mata. Agar kita ni, agar kami, maknanya agar Allah Ta'ala menguji siapa di antara mereka yang terbaik perbuatannya. Kita kena ingat, dunia ujian. Anak-anak ujian, harta ujian. Dia Allah Ta'ala nak tengok kita setara mana kita mampu ke tak kita nak menepis tipu daya daripada ujian-ujian ni. Dia maknanya kata ulama, ujian bila mana kita tidak mampu menguruskan ujian-ujian tersebut, maka ujian-ujian itulah yang akan melalaikan kita. Dan yang ketiga, bahawa melalaikan ia daripada zikrullah kerana berhimpun di dalam hati itu perbantahan dengan umpama kuli dan perhitungan dengan umpama kongsi. Dan segala fikiran pada menghasilkan dia, pada menambah harta itu mula-mula. Dia fikir macam mana cara nak tambah harta. Dia akan jadi mari fikiran kepada dia. Kemudian dia memelihara pulak fikir pulak lagu mana. Kemudian pada mengeluarkan dia, sekalian yang tersebut menghitamkan ia akan hati. Dia kukuh mana pun dia akan menyebabkan hati jadi gelak lah. Duk fikir macam mana nak cari harta. Duk fikir macam mana nak jaga harta. Duk fikir macam mana nak ikhtiar nak kumpul harta. Itulah antara punca-punca menyebabkan hati kita jadi hitam dan menghilangkan ia akan jernihnya. Maknanya hilang daripada jernih hati tadi tu. Bila mana hilang daripada jernih hati, dan melalaikan ia daripada zikrullah Ta'ala. Maknanya secara kesimpulan, boleh menyebabkan jadi jauh daripada Allah Ta'ala, menyebabkan dia jadi lala daripada mengingati Allah Subhanahu Wa Ta'ala. Sebab itulah tuan-tuan, puan-puan yang terhormati oleh Allah, ada harta tidak salah sebenarnya. Tapi yang salah ialah bila mana harta itu boleh membawa kepada kecelakaan ataupun kehinaan kita, menyebabkan kita makin jauh daripada Allah Subhanahu Wa Ta'ala. Baik. Seperti firman Allah Ta'ala sebut, alhaakumut takasur hatta zurtumul maqabir. Artinya melalaikan akan kamu daripada mengerjakan amal ibadat oleh bermegah-megah dengan harta dan anak dan lainnya hingga ziarah kamu akan kuburnya. Maknanya artinya hingga kamu mati dan ditanam kamu ke dalam kubur. Maknanya kukuk mana pun bila kita di atas dunia ni, satu ketika nanti suksuknya ialah ke kubur juga kita. Kadang-kadang kita tak khabar kerana kita seronok dengan kehidupan dunia, sibuk duk kumpul harta, sibuk duk bekerja, sibuk mencari harta. Hak jadi masalahnya, hak jahat beratnya, sibuk melakukan maksiat kepada Allah. Itu yang jadi masalah. Menyebabkan lah sekali akhirnya kita sampai ke tanah perkuburan, ditanam oleh sesama kita, maknanya atas kata kesudahan kita di situ juga. Tuan-tuan, puan-puan, terima kasih oleh Allah. Sekarang itulah kuliah kita pada malam ini. InsyaAllah kita sambung kuliah kita pada
pada masa akan datang. Ketahuilah olehmu bahwasanya makna kikir itu menegah barang yang mewajibkan akan dia oleh syarak. Wallahu a'lamu bissawab. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Wassalatu wassalamu ala asyrafil anbiya'i wal mursalin wa ala alihi wa ashabihi ajma'in. Allahumma inna nas'aluka ridhaka wal jannah wa na'udzubika min sakhatika wan nar. Allahumma innaka 'afuwun karimun tuhibbul 'afwa fa'fu 'anna wa 'an walidina wa 'an jami'il muslimina wal muslimat wal mu'minina wal mu'minat bi rahmatika ya arhamar rahimin. Allahumma rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina 'adzaban nar. Wa sallallahu 'ala sayyidina Muhammad wa 'ala alihi wa sahbihi ajma'in. Walhamdulillahirabbil alamin. Assalamualaikum.